Yo, what up guys? Today aku nak buat video yang lebih-lebih memujakan guys. Okay, aku ngantuk. Ha? Penat mentelah benda-benda baru guys. Okay, aku sebenarnya dalam proses mengejar seseorang. Okay, mengejar seseorang. Seseorang tu siapa? Okay, benda tu aku akan uploadkan selepas video ini. Okay, nantikan selepas video inilah. Video tu sangat-sangat viral sekali guys. Berkenaan dengan Kat Yap. Okay, Kat Yap yang buat video mukbang tu, yang makan benda-benda mentah secara terpaksa tu, yang diviralkan. Kenapa sengit ni? Oh yeah, aku punya handphone ni letak dekat steering guys. Sambil drive ni guys. Okay, so Kat Yap ni diculik dalam ceritanya, dalam dokumentarinya. Kat Yap ni diculik. Okay, account dia macam mana aku nak terangkan lah? Susah lah guys. Kat Yap ni siapa guys? Dia pakai email Kat Yap. Okay, dia pakai nama channel Kat Yap. Okay, so siapa Kat Yap? Siapa Kat Yap? Kat Yap tu perempuan tu ke ataupun si pembunuh guys? Aku tak tahu. Okay, tapi yang aku nak tahu sekarang ni, di manakah lokasi orang yang membuat perempuan ni jadi macam tu? Okay, aku nak tahu di mana lokasi dia. Okay, sebelum sedikit aku akan bantu. Okay, walaupun mungkin setengah-setengah pihak anggap benda ni adalah perkara-perkara remeh. Mungkin mereka anggap ini adalah satu marketing strategi. Tapi benda ni dah menjadi satu benda yang viral guys. Benda yang viral dan dianggap serius sebenarnya. Okay, dengan bukti-bukti yang kita ada. Okay, so aku ambil bahagian dalam kes ini dan aku akan buat semampu yang boleh. So apa yang aku akan buat, kita akan tengok dalam video selepas ini guys. So